Baiklah pemirsa, kita masuk di One Ready Meme King Size New Champion di Title Fight. Di partai kelas welterweight 77,1 kg. Langsung saja kami bacakan kembali Tale of the Tapes dari kedua fighters yang segera bertarung. Dari sudut biru seorang fighter kelahiran kota Salatiga, usia 34 tahun dengan tinggi badan 182 cm dengan disiplin karate dan juga wushu. Rekor bertarung 9 kali menang, 3 kali kalah. Fighter from Scooter Salatiga, please welcome our interim champion, the warrior Sunday Pramana. Dan bertarung di sudut merah, our defending champion, son of fighter kelahiran kota Mobago, usia 30 tahun dengan tinggi badan 175 cm, dengan disiplin pencak silat dan juga MMA, rekor bertarung 8 kali menang, belum pernah kalah, fighter from TCW Fighting Camp and Bali MMA, please welcome the bad boy, Windre Patilima. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Tirta, Ketua Dewan Juri, Bung Max Metino, Juri 1, Wiwit, Juri 2, Ismi, Juri 3, David, dan Wasit, sudah pasti Soma. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat bermain sportif, touch glove. Kembali sudut, Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, Timekeeper. Fighter ready! Fighter ready! Fight! Iya, langsung saja kita saksikan pertarungan kedua fighter antara Windri Patilima melawan Sandi Pramana. Ya, Windri sepertinya langsung merangsek, Bung. Langsung mencoba. Dari body, ya. Dari gesturnya kita kelihatan. Oh, low kick. Dari... Pukulan dari Sandi. Hati-hati, Windri. Hati-hati. Low kick dengan straight kanan, Bung. Counter straight seorang karateka ini sangat berbahaya sekali. Tajam pukulan karateka, tajam, Bung. Betul. Dan terlihat secara muscle cukup kering Sandi Pramana, Bung. Iya. Iya. Apakah game plan-nya... Apakah akan ada KO di sini? Ya. Saya berdebar-debar di sini, Bung. Karena dia adalah kelas-kelas KO. Iya, gitu. Iya. Kita lihat apakah akan terjadi KO di sini. Iya. Kita masih lihat mencari... si Bad Boy. Bad Boy melawan The Warrior. Iya. Masih penjajakan, Bung. Iya. Oh, one toss, shoot dilakukan oleh Windri. Dari Windri. Masih berhasil scroll dari Sandi Pramana. Kita lihat. Apakah akan berubah strateginya Windri? Ya. Dengan takedown yang gagal. Ya. Ini dari Sandi Pramana. Hati-hati, sangat berbahaya sekali ini. Iya. Iya, Windri. Scrollin. Oh, berhasil. Dia dapat back. Apakah akan cepat pertarungan ini? Kita lihat. Ya, masih belum, Bung. Kita lihat. Kita harus melihat. Terlihat si Windri sudah menunggangkan, mengaitkan tangan ke leher, sudah pasti seperti itu RNC akan dilakukan seperti itu. Dengan nyamannya Windri Patilima menunggangi Sandri Pramana. Ditunggangin langsung loh. Ditunggangin ya. Kita lihat. Ini ditunggangin dan langsung dia menyiksa, Bung ya. Masuk nih, Bung. Iya, apakah akan masuk? Masuk satu tangan, Bung. Oh, belum. Dilepas kembali. Di-flat dulu, strategi yang cukup bagus dari Windri Patilima, disiksa dulu. Iya, kita lihat. Pukulan dilakukan oleh Windri, masuk. Apakah akan commission dan... Amis, Bung. Saya yakin ini pasti masuk. Pasti masuk. Saya yakin ini masuk. Saya yakin ini. Oh, belum. Lepas. Ternyata. Kok lepas, Bung? Kok lepas? Tuh, kok diem aja. Loh, apa ini? Loh. Wah, berbahaya. Loh, tadi sudah masuk telak loh. Iya. Sekarang diganti tangan kiri. Bung. Kita melihat sudah berbahaya. Sempet shock, loh kok diem aja. Dilepas RNC-nya kok diem aja. Tapi kiri masuk lagi, Bung, tadi, Bung. Jadi saya sempat terbengong-bengong ngelihat Pak Tini. Iya. Dengan begitu mudahnya, Bung. Selebrasi Windri Patilima dengan men-takedown coach-nya, Torik Reyes, coach dari Bali MMA. Luar biasa sekali pertarungan. Jadi interim, juara interim dan juara real. Dan memang masih dipegang. Ini masih dipegang oleh real champion, Bung, Windri Patilima ya. Dan memang tenang sekali Windri Patilima ini. Iya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Hey.
kepada Windri Patilima. Ya, kita tunggu pengumuman resminya, Bung. Tersenyum saja, ya. Sandri Pramana, Bung. Iya. Pengumuman pemenang resmi. Iya, kita lihat. Tenang sekali. Alright, ladies and gentlemen, sebelum membacakan fighter juara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kami mengundang kepada Ketua Umum KOBI, Bapak Anindra Ardiansyah Bakri, juga kepada perwakilan dari PT Sukun Wartono Indonesia, yaitu Bapak Ardiansyah Edi Wartono, untuk bergabung bersama kami ke atas arena One Pride untuk memberikan kaos, kemudian sabuk juara dan juga mahkota raja kepada juara kita pada malam hari ini. Dan wasit Soma memberhentikan pertandingan di ronde pertama menit kedua detik ke-12 dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. The winner tentu saja dari sudut merah, the bad boy Windri Patilima. Dan kami persilahkan untuk penyerahan kaos dari Bapak Ardiansyah Edi Wartono dari PT Sukun Wartono Indonesia. Juga inilah dia sabuk juara. Ladies and gentlemen, and still our One Pride welterweight champion Windri Patilima. Juga penyerahan mahkota raja kepada juara kita malam hari ini. Ladies and gentlemen, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk our champ Windri Patilima. Luar biasa sekali, tidak butuh waktu lama bagi seorang Windri Patilima untuk mempertahankan sabuk juaranya. Meskipun berhadapan dengan sang juara interim, Windri, bagaimana perasaanmu? Saya tahu kamu gak perlu ambil nafas dulu, karena belum cukup panjang kamu sudah menangkan pertandingan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat dia saya bisa memenangkan pertandingan ini hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada fight team saya dari Bali MMA yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan juga saya berterima kasih kepada head coach yang di Bali MMA, Coach Doni, yang lagi berulang tahun malam hari ini. Selamat ulang tahun. Dan juga untuk anaknya coach saya, Coach Torik, Jaden, happy birthday. Tidak ada kado yang terindah malam ini. Saya bisa memberikan yang terbaik malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Ardi yang telah mewadahi kita untuk menjadi fighter yang profesional dan lebih berkembang lagi. Baik, dan ya. Untuk juga yang lagi nomar di lapangan Mukul Aing, terima kasih untuk masyarakat yang selalu mendukung saya. Dan juga bos saya, owner Michael Solat Bibisa dan Titin Bibisa dan owner utama Tete Um, terima kasih telah mensupport saya dan keluarga. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Windri dan juga Pak Ardi. Tentu saja kita juga ingin mendengar bagaimana komentar dari Pak Ardi menyaksikan pertandingan yang begitu fantastis tadi, Pak Ardi. Jadi kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Ya, kita lihat Windri sempat berlatih di Amerika di MMA Fighting Academy. Yep. Dan juga di Bali MMA berlatih sangat-sangat keras. Jadi kalau kita melihat tadi, mohon maaf saya bilang beda kelas. Emang kelasnya Windri jauh di atas. Memang luar biasa sekali Windri. Windri, kira-kira apa planningmu ke depannya Windri? Planning saya ke depan, saya akan menunggu penantang selanjutnya siapa saja. Dan di mana saja berikan aku langsung lawan aja, ya kan? Yang penantang berikutnya hati-hati karena saya selalu mempersiapkan yang terbaik untuk pertarungan selanjutnya. Kota Buan Sitawaya tetap yang terbaik di Kota Mbagu. Ladies and gentlemen, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk our champion, Windri, the bad boy, Patilima.